Seperti yang diketahui, truk damkar atau pemadam kebakaran merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengendalikan dan memadamkan api. Damkar atau yang juga dikenal dengan nama fire truck ini juga pasti akan dibekali dengan alat-alat canggih sehingga memudahkan para petugas untuk memadamkan api. Samanya dengan deretan truk damkar berikut ini. Lantas, truk damkar apa saja kah itu? Berikut ini adalah damkar tercanggih di dunia. Tank Firefighting. Tank Firefighting merupakan damkar yang dibuat oleh perusahaan PT Pindad yang berlokasi di Bandung. PT Pindad sudah memproduksi massal tank ini sejak awal tahun 2020. Tank Firefighting ini rupanya merupakan tank Rusia jenis GPM yang dimodifikasi dan biasanya digunakan untuk mengangkut personel. Selain itu, tank ini juga tahan akan tembakan dan tahan panas loh, sehingga tank ini mampu menembus lokasi kebakaran. Terdapat pula lubang-lubang air di beberapa sudut tank yang dapat menyemburkan air yang menjadi tameng tank dari kobaran api. Sementara tank firefighting sendiri mampu menembakkan air hingga 50 meter jauhnya, serta memiliki tangki air dengan kapasitas 3.000 liter. Kelebihan lain dari tank ini, yaitu dapat digunakan pada medan off-road, sebab tank firefighting ini sudah dilengkapi dengan penggerak 4x4. Oshkosh Striker. Oshkosh Striker adalah truk penyelamat dan pemadam kebakaran pesawat khusus yang dibuat oleh Oshkosh Corporation di Appleton, Wisconsin dan difasilitasi oleh Pierce Manufacturing. Sementara untuk model truk damkar ini juga memiliki beberapa model Striker, yaitu Striker 15.000, Striker 3.000, dan Striker 4.500. Semua modelnya juga sudah tersedia dengan sebuah nozzle, yaitu mesin pemadam kebakaran khusus yang dirancang untuk digunakan dalam penyelamatan pesawat dan pemadam kebakaran di aerodrome, bandara, juga di pangkalan udara militer. Untuk Striker 1500 memiliki model 2 gandar dan memiliki kapasitas tangki sebesar 5.700 liter. Sementara untuk Striker 3000 memiliki model 3 gandar dengan difasilitasi tangki sebesar 11.000 liter. Dan Striker 4500 memiliki model 4 gandar dengan kapasitas tangki 17.000 liter. MVF5. MVF5 merupakan kendaraan robot pemadam kebakaran multifungsi yang dikembangkan untuk memadamkan api dalam kondisi area yang susah diakses dan dapat dioperasikan menggunakan remote hingga jarak pandang 1,5 meter. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko bahaya bagi para petugas. Selain itu, MVF5 ini juga dilengkapi baterai RC yang dapat bertahan hingga 10 jam pemakaian. Robot pemadam kebakaran ini juga memiliki sistem 9 kamera video dan layar untuk memonitor secara langsung. Tak sampai di situ saja, MVF5 ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi pemadam kebakaran terbaru, yaitu 2 buah tangki air dan busa. Big Wing. Kendaraan pemadam kebakaran satu ini bisa dibilang unik dan disebut-sebut sebagai yang terkuat di dunia. Saking kuatnya, Big Wing ini mampu memadamkan kobaran api sumur minyak yang besar. Big Wing ini sendiri merupakan damkar yang dibuat dari bekas tank Soviet T-34 yang berasal dari Perang Dunia Kedua. Sementara untuk menara meriamnya diganti dengan sebuah mesin pesawat tempur MiG-21 beserta 6 nozzle air. Dilihat dari tampilannya, Big Wing ini bukanlah damkar biasa, sebab Big Wing memiliki mesin jet yang menghasilkan daya dorong sebesar 27.000 pound yang menyemburkan tenaga hingga 770 miles per hour. Kekuatan tenaga tersebut juga cukup kuat untuk menghancurkan jendela hingga dinding rumah. Udah kebayang dong gimana kencengnya saat memadamkan api. Bronto Skylift F1004 HLA. Kendaraan pemadam kebakaran ini memiliki panjang 17,5 meter, tinggi 4,05 meter, lebar 2,6 meter, dan memiliki jangkauan tinggi 104 meter atau setara dengan 25 lantai gedung bertingkat. Kendaraan pemadam kebakaran ini memiliki daya jangkau yang cukup maksimal hingga dapat menekuk. Dengan begitu, damkar ini dapat menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau oleh damkar pada biasanya.
Bronto Skylift F1004HLA ini merupakan damkar yang berasal dari negara Finlandia. Truk pemadam kebakaran RTX. Truk pemadam kebakaran RTX adalah damkar yang diproduksi oleh Rosenberg yang diklaim sebagai truk pemadam kebakaran bertenaga listrik pertama di dunia. Truk ini dilengkapi dengan powertrain 483 horsepower dan baterai berkapasitas 132 kWh yang dapat digunakan selama 2 jam lamanya. Sementara untuk penggunaan jangka panjang, RTX ini dilengkapi dengan unit pesawat ruang angkasa bertenaga diesel yang merupakan mesin 6 silinder segaris BMW 3,0 liter 300 horsepower, di mana mesin tersebut digunakan untuk mengisi baterai ataupun menyalurkan daya ke pompa air. RTX juga memiliki tangki air yang dapat menampung 1.893 liter hingga 2.839 liter dengan pompa air yang mampu memompa hingga 5.678 liter per menit. Concept Fire Truck. CFT atau Concept Fire Truck adalah mobil pemadam kebakaran yang sudah dilengkapi dengan sepasang motor listrik. Sistem tersebut mampu menghasilkan lebih dari 240 tenaga kuda dan torsi 425 Nm. Selain itu, CFT ini juga merupakan damkar yang berasal dari pabrikan asal Australia, Rosenberg. Truk yang hadir dengan tampilan minimalis ini sudah dilengkapi dengan dua buah baterai berkapasitas 100 kWh. Dengan begitu, truk ini mampu bekerja selama 2 jam penuh. CFT ini juga dilengkapi dengan mesin diesel yang bertujuan menambah durasi operasional jika dibutuhkan. Futuristic Fast Response Fire Truck Concept. Futuristic Fast Response Fire Truck Concept merupakan truk pemadam kebakaran yang dibuat pada tahun 2018 lalu. Truk karya Vladislav Kovilokov ini dilengkapi dengan dua buah drone yang dapat memadamkan api di daerah yang sulit dijangkau. Pada bagian atas truk ini juga dipasang water cannon dengan turret yang didesain khusus dan dapat digunakan untuk memadamkan api jarak jauh maupun dekat dengan laser fokus. Sementara untuk menara, truk ini dirancang oleh Nikita Konovatov dan didesain mengikuti geometri pada truk. MTLBU GPM-10. Tank pemadam kebakaran buatan Murom Tevlovos asal Rusia ini merupakan tank bernama MTLBU GPM-10 yang dapat menampung 4.000 liter air dan dapat menyemburkan air hingga jarak 50 meter lebih. Selain itu, tank ini juga mampu mengevakuasi 8 hingga 10 orang, 13 petugas, dan 3 orang navigasi. Selain itu, dikutip dari indomiliter.com, tank damkar ini memiliki senjata utama, yaitu water cannon LSF-40U, yang dapat dikendalikan dengan remote. Tank MTLBU GPM-10 ini juga memiliki water jet, yang dapat menembakkan air sejauh 60 meter. Sementara tank ini dapat menampung air sebanyak 3.200 liter. High-rise fire suppression. High-rise fire suppression merupakan damkar teknologi roket atau peluru kendali rudal yang mampu memadamkan api yang sulit dijangkau. HFS ini juga mampu menyemburkan air hingga jarak 100 meter. Qiu Shuyang, selaku perancang damkar ini, mengatakan jika HFS ini akan mendarat tanpa mengobarkan api ataupun menimbulkan suara yang bising. Truk damkar ini juga sudah dilengkapi dengan sistem yang dapat merespon kobaran api dari jarak jauh. Nah, semoga dengan adanya damkar-damkar tadi dapat mempermudah para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Thank you, update lovers.